Berhasil meraih peringkat pertama sebagai destinasi pariwisata ramah muslim atau Indonesia Muslim Travel Index dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023, Provinsi Nusa Tenggara Barat kini bersiap untuk penganugerahan tingkat dunia tahun 2024 mendatang. Pejabat Gubernur NTB menyebutkan bahwa daerah yang dipimpinnya telah memiliki potensi besar terhadap nilai-nilai yang ditekankan dalam ajang tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, berhasil meraih peringkat pertama sebagai destinasi pariwisata ramah muslim atau Indonesia Muslim Travel Index, IMTI, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023. Lolos di tingkat nasional menjadi tiket Provinsi NTB untuk melaju menuju tingkat dunia, dengan berbagai potensi pariwisata yang dimiliki serta budaya religius yang disematkan. Pejabat Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi, saat ditemui Rabu 1 November mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah penyempurnaan kawasan wisata muslim, termasuk diantaranya memastikan setiap destinasi wisata memiliki sarana penunjang ibadah, hingga menyiapkan atraksi budaya bertajuk religi dalam setiap kegiatan pariwisata daerah. Kita punya potensi sebagai masyarakat ini, kita kembangkan itu. Kita menjadi destinasi pariwisata yang ramah muslim. Kenapa ramah muslim? Yuk, ini walaupun ada dalil kita musafir misalnya, tetapi tidak ada keraguan pun bagi wisatawan dalam negeri ketika berwisata di NTB, bergerak sedikit sudah bertemu dengan masjid, pergi ke hotel restoran tidak ada keraguan apapun makanannya halal atau tayyib. Ini yang ramah dengan wisata muslim, seperti itu maksudnya. Pihaknya juga menambahkan bahwa saat ini penilaian destinasi pariwisata ramah muslim tingkat dunia tengah berlangsung. Di antaranya penilaian terhadap fasilitas hotel, restoran hingga keramah tamahan di kawasan wisata, dengan hasil penilaian akan dirilis pada pertengahan tahun mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.